Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan masak baby cumi segar dengan bumbu pedas. Oke, langsung saja ya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu ada 500 gram baby cumi segar. Kemudian ada bumbu-bumbu sebagai berikut. Oke, langsung saja ya, kita mulai masak. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya semakin semangat berbagi resep ke kalian. Nah, untuk langkah pertama, kita rebus baby cumi segarnya ke dalam air mendidih kurang lebih 5 menit saja ya. Setelah 5 menit, kita angkat baby cuminya, lalu kita tiriskan terlebih dahulu ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan lengkuas geprek, daun jeruk, dan daun salam. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan baby cumi, langsung kita oseng-oseng. Boleh kita tambahkan sedikit air ya. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, bumbu penyedap, dan lada bubuk. Tambahkan juga saus tiram kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita oseng-oseng lagi. Untuk masak baby cumi ini waktunya cuma sebentar aja ya, kurang lebih 10 menit. Sudah matang, lalu bisa kita sajikan. Lauk baby cumi ini cocok banget dengan nasi putih hangat, sama kerupuk, sama es jeruk nih. Kalian praktekin ya. Nah, untuk bumbu pelengkap seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas geprek, kita ambil terlebih dahulu sebelum disajikan ya. Mudah banget kan resep baby cumi ini? Kalian praktekin di rumah ya. Jika kalian suka dengan resep saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum, dadah.